Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang di mana Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat-Nya sehingga kita tidak bisa menghitung betapa banyak nikmat-Nya Allah telah diberikan kepada kita. Salat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliau telah menjadi suri teladan seluruh umat manusia dari zaman unta hingga zaman Toyota sekarang saat ini. Pada malam ini, insya Allah saya akan membawakan ceramah singkat mengulas tentang kematian. Karena kematianlah yang paling jarang diingat oleh orang-orang, padahal kematian itu paling sangat dekat dengan manusia. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Berziarah kuburlah kalian karena hal itu dapat mengingatkan kalian kepada kematian." Kata kematian yang paling pertama kita ingat mungkin tempat peristirahatan terakhir kita hingga menunggu hisab hari tiba, yang di mana kita ditempatkan di rumah baru kita, sebuah lubang gelap kecil seukuran tubuh manusia yang begitu sunyi tanpa penolong dan tanpa teman seorang pun. Mari kita mengingatkan setiap muslim untuk selalu mengingat kematian dengan cara sering berzikir, bertaubat, dan menjauhkan dari hal-hal perbuatan maksiat. Para jemaah sekalian, ada beberapa manfaat ketika kita mengingat kematian. Yang pertama adalah selalu berbuat kebaikan dan menjauhi dari yang namanya perbuatan maksiat. Yang kedua adalah dia lebih menjadi rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia tidak terlalu cinta dunia secara berlebihan karena dia tahu segala sesuatu yang dia miliki di dunia akhirnya akan dia tinggalkan, dan ketika kematiannya tiba dia hanya menggunakan kain kafan saja. Yang keempat adalah bila menghadapi cobaan, dia lebih sabar dan dia lebih kuat karena dia tahu siksa di alam kubur dan siksa di hari hisab tiba akan lebih dahsyatnya daripada siksaan di dunia. Yang kelima jemaah sekalian, dia senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah dia selalu bersikap rendah hati dan tidak pernah sombong. Para jemaah sekalian, sering seseorang bila ingat akan kematian yang dapat menghampiri kapan saja menjadi begitu taat beribadah, bersedekah, dan sangat sayang kepada keluarganya. Tetapi orang sering lebih lupa akan akhir hayat hidupnya yang dapat menghampirinya kapan saja dengan lebih mencintai dunia secara berlebihan dan tidak pernah, tetapi cintanya pada akhirat hanya sedikit saja, seolah-olah dia lupa bahwa kematian hanya datang menghampiri kapan saja. Zar'ah ibn Abdullah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, manusia itu lebih mencintai yang namanya kehidupan padahal kematian itu lebih baik baginya. Manusia juga lebih mencintai harta yang banyak padahal sedikit harta itu lebih sedikit hisabnya bagi dirinya. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Para jemaah sekalian, bahwa pada dasarnya semua umat muslim pasti dia menginginkan mati dalam keadaan husnul khatimah atau akhir yang baik, dan manusia dia tidak mengetahui mati di hari apa, sedang apa, di mana. Karena kematian adalah hal yang gaib, sama halnya dengan kiamat, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Yang harus diingat dalam kematian adalah ketika kedatangan secara mendadak dan ketika kematian tiba dia tak bisa ditolak lagi. Tetapi manusia bisa berusaha mengubah dalam seperti apa dia mati, apakah husnul khatimah akhir yang baik atau su'ul khatimah akhir yang buruk. Untuk mencapai husnul khatimah untuk pada saat kematian, manusia bisa berubah, bisa melakukan amal soleh yang banyak, yang istiqomah. Agar bisa istiqomah adalah memperbanyak zikrul maut atau memperbanyak ingat kematian. Para jemaah sekalian, ada beberapa penyebab-penyebab su'ul khatimah atau akhir yang buruk. Yang pertama adalah dia mengabaikan sholatnya, dia melalaikan sholatnya, dia meninggalkan sholatnya dengan sengaja, dan dia lupa bahwa akhiratnya
Dia mengabaikan sholatnya, dia melalaikan sholatnya, dia meninggalkan sholatnya dengan sengaja. Dia lebih fokus dan dia lebih sibuk dan mencintai dunianya, dan dia lupa dengan akhiratnya, dan dia juga bisa mati dalam keadaan su'ul khatimah atau akhir yang buruk. Yang kedua, jamaah sekalian, minum khamar. Dia minum minuman haram yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia meninggal dalam keadaan mabuk, maka itu dia bisa meninggal dalam keadaan su'ul khatimah atau akhir yang buruk. Yang ketiga adalah durhaka pada orang tuanya. Ketika dia durhaka pada orang tuanya dan orang tuanya tidak meridhoinya, maka dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, akhir yang buruk. Yang keempat, jemaah sekalian, dia menyakiti atau menzalimi sesama saudara kaum muslimin. Anas radhiyallahu anha menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Perbanyaklah mengingat kematian, karena dengan mengingat kematian itu akan membersihkan dosa dan menjadikan zuhud di dunia. Jika kalian mengingatnya ketika kaya, maka harta itu akan menghabiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian mengingatnya ketika miskin, maka ia akan menjadikan ridho akan kehidupan." Para jamaah sekalian, sebenarnya tidur yang kita jalani sehari itu sebenarnya amat dekat dengan kematian. Karena nyawa seorang manusia ketika sedang tidur itu telah ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya Quran surah Az-Zumar ayat 42. Allah memegang jiwa orang yang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa lain sampai waktu ditentukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk selalu berdoa sebelum tidur dan setelah tidur. Itu artinya kita dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi kematian sebelum tidur, dan diajak bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih membangkitkan kita dari tidur kita. Para jamaah sekalian, selalu mengingat kematian memang sesuatu yang seharusnya kita lakukan, karena dengan mengingat kematian kita akan enggan untuk berbuatan maksiat. Karena di luar sana sudah banyak contoh dia meninggal dalam keadaan perbuatan hal sia-sia seperti apa yang biasa mereka lakukan. Misalnya pecandu narkoba atau seks bebas, dia meninggal dalam keadaan sehari-hari apa yang dia biasakan lakukan dari perbuatan maksiat. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak termasuk dari golongan-golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang saya sampaikan. Ketika ada kesalahan dalam kata, maka itu dari diri saya sendiri, dan ketika ada hikmah atau manfaat yang bisa diambil, maka itu dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk membacakan sedikit pantun. Buah semangka dimakan kepiting. Jika tidak suka, maka jangan di-roasting. Itu ada pagar berduri, burung dara, burung cendrawasih. Waktunya pamit undur diri. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.